Star wes. Cukup nang Star. Tutup lawang dia. Jarang tu. Besar tu. Tur. 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 Oke, jumpa kembali dengan servis Jepara. Kita memperbaiki mesin cuci Polytron ya. Coba kita akan mencoba seperti apa untuk penyakitnya atau keluhannya. Oke, seperti ini bisa dilihat door lock ya. Oke. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan door. Ada mesin cucinya seperti ini ya, door ya, door istilahnya kerusakan pada bagian pintu ya, dia tidak mau beroperasi pada bagian sistem karena dikunci untuk bagian doornya ya, pada bagian switch ya, biasanya di bagian switch kemungkinan error ya di bagian switch. Oke. Nanti kita akan mencoba perbaiki. Kalau seperti ini ya, sebetulnya orang awam ya, sebetulnya bisa memperbaiki. Rekan-rekan pemula, oke. Coba dicek. Bisa dicek. Untuk membuka di bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk bagian casing kita dapat membuka dan kita dapat mengecek untuk bagian switch ya, switchnya terjadi error. Sebetulnya sangat mudah ya untuk rekan-rekan para pemula atau para yang ingin mau belajar di teknik perbaiki mesin cuci terjadi door ya. Oke, kita akan membuka dulu untuk mesin cucinya, kita dapat menggunakan dry ya seperti ini, dan nanti kita akan coba mengecek pada bagian sistem door ya. Sistem door biasanya bisa terhubung dengan pintu ya. Bisa dicopot. Tapi pelatinannya bisa dicopot. Nah, sempat buat. Oke, untuk rekan-rekan seperti ini ya switchnya, kita akan mengecek atau kita akan membersihkan pada bagian platinanya. Biasanya ada platina ya, kemungkinan platinanya kotor, kemungkinan kurang naik sedikit pada bagian switchnya. Oke, kita akan mengecek seperti ini ya. Oke, untuk switchnya ya sepertinya kurang naik sedikit ya, sepertinya kurang naik sedikit. Kita akan menyetel pada bagian switch karena dia terbuka sedikit saja sudah terkunci ya untuk door. Jadi kita akan menyetel pada bagian switch untuk platinanya.
karena pada bagian switch-nya ya dia harus naik sedikit ya. Oke, kita coba menggunakan tang saja untuk memperbaiki penyetelan platina yang dikarenakan ya terlalu ke bawah ya. Kita turunkan sedikit untuk platinanya. Oke. Seperti ini ya, kita turunkan. Nunggu tuh butang deh. Janjiannya kak. Janji arah-arah. Semua tuh dibersihin tuh. Nah, saya bersih. Oke, cepu ya. Oke, untuk rekan-rekan, setelah switch-nya kita perbaiki seperti ini ya, kita akan mencoba. Sepertinya sudah bekerja ya untuk mesin cucinya. Oke, kita mencoba untuk membuang air seperti apa. Ternyata sudah oke ya, sudah mau membuang air pada sistem sudah mulai. Pada mesin sudah mulai bekerja. Oke, sangat mudah sekali untuk rekan-rekan triknya, caranya perbaiki mesin cuci yang tidak mau beroperasi dikarenakan pada bagian door ya, dikunci oleh sistemnya, dia terjadi error pada bagian door. Oke, seperti ini ya. Oke. Oh ya, jangan lupa rekan-rekan untuk klik subscribe dan klik lonceng biar nanti rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.
Yuk.